Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, peserta rombongan Bapak Dr. Haji Marsuki Ali, selamat datang Pak di Universitas Tadulako. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Senang, dalam malam ini diwakili oleh Bapak Ketua Bekda Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Bapak Pemilihan Universitas Tadulako, yang saya hormati Bapak Ketua Penjaringan Mutu Universitas Tadulako, yang juga saya banggakan adalah sesepuh kita Bapak Haji Ahmad Yahya, Sarjana Ekonomi Universitas DPR. Sekedar informasi bahwa beliau adalah mantan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi, dan kalau saya salah beliau sekarang sebagai Komisi Pengawas Partai Demokrat. Mohon maaf kalau itu beliau informasi. Serta Bapak Sedaya Alam ya, Pokoknya Bapak Ibu yang saya hormati, secara jelas kita tidak bisa berdiri bahwa Provinsi Sulawesi ini kaya dan sumber daya. Hanya saja memang yang tidak baik adalah sama sikap adalah yang hadir kepada kita Bapak Profesor Abdul Prof itu diminta oleh Bapak Gubernur untuk membantu dan dipercayakan sebagai kepala bidang provinsi Sulawesi. Dari prestasi beliau dalam hal menjabat, saya katakan mungkin masuk tahun yang kedua, tapi kalau tidak di tahun pertama bisa mengangkat pertumbuhan jauh di atas pertumbuhan nasional yang sekitar 6.5%. Belum lagi kalau saya melihat, kalau saya mengikuti dalam hal pengabdian dalam teman-teman di lingkungan komunitas sosial dan komunitas dalam berbagai pekerjaan, termasuk dalam hal menangani konflik Poso kemarin dan sekarang juga kabarnya dan sebenarnya Floralis di Kabupaten Sidi, masyarakat kami pun sebagai penyelenggara
sangat menyetujui dan sekaligus menitip pesan kepada Bapak DPR RI agar segera dari masyarakat ataupun dari kami dari Universitas Lakon, mudah-mudahan hal itu bisa dapat ditindaklanjuti. Kemudian saya barangkali ingin menyampaikan tentang perkembangan dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan proses pendidikan dan pembangunan infrastruktur di Universitas Tadulako. Kami dalam hal penerimaan anggaran dari pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam perhitungan akumulasi dana yang diperolehkan Kementerian dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan tahun 2013 itu Universitas Tadulako dalam akumulasi dananya itu menduduki urutan ketiga dari semua perguruan tinggi yang ada di provinsi Sulawesi dan seluruh Indonesia. Apa yang ingin saya sampaikan di situ sebenarnya adalah tidak lain mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang dalam hal ini tentunya atas Tadulako menyusun satu program dan alhamdulillah program tersebut mudah-mudahan dianggap realistik sehingga pihak dari DPR RI dapat menyetujui program-program kami dan insya Allah program-program tersebut termasuk dalam program unggulan dan realistis. Hal yang kira-kira saya juga ingin tegakkan bahwa dalam hal urutan ketiga memperoleh dana BPPD substansi saya harus merespon juga nanti tadi sudah ada juga yang minta ada tanya jawab yang kedua apa-apa sebenarnya walaupun yang speaker biasanya tidak ada tanya jawab tapi saya berikan waktu setelah bicara silakan untuk bertanya karena wilayah Indonesia sangat luas sekarang ada 34 provinsi hampir 500 kabupaten kota jadi saya hadir di sini kesempatan yang baik bagi saya juga untuk mendengar aspirasi daripada mahasiswa dosen yang mungkin bisa kita perjuangkan demi kepentingan kita bersama. Tadi terkait dengan Barat Timur. Kalau kita bicara Barat Timur sejak zaman Orde Baru itu sudah kita rasakan. Yang ada hanya statement-statement politik, pemerataan, pembangunan yang merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, pemerataan pembangunan itu zaman Orde Baru. Kemudian reformasi, dan banyak juga ada menteri untuk daerah yang tertinggal. Sekarang sudah banyak istilah-istilah yang memberikan kepedulian terhadap timur, ya, untuk kita harus punya komitmen untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, pusat-pusat pertumbuhan baru, jangan daerah pertumbuhan itu tersentralistis di Pulau Jawa, sebagian di Sumatera, mungkin juga ada bagian di Sulawesi. Hendaknya kita punya komitmen, ada political will untuk melebarkan pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah. Sayangnya, menjelang akhir pemerintahan baru ada istilahnya MP3 ini. Master plan perluasan percepatan
Saya yakin sampai akhir masa jabatan nanti ini masih dalam tahap awal dan akan dilanjutkan oleh pemerintah kita ini menjadi tanda tanya yang besar. Oleh karenanya DPR di dalam rangka terkait dengan tantangan daripada dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bahwa di dalam pertarungan harus mempertimbangkan geopolitik. Maka DPR bersepakat dengan menggalang wilayah daerah otonomi baru adalah wilayah-wilayah kekuatan dari Republik ini. Seperti Kalimantan Utara yang berbatasan dengan yang berbatasan dengan Papua Nugini. Pokoknya semua daerah luar itu kita pertahankan. Akan ada pertumbuhan, ya, daerah pertumbuhan baru di daerah-daerah yang berhadapan dengan negara-negara tetangga kita. Yang selama ini kita rasakan antara Indonesia dan negara tetangga di daerah perbatasan rakyat Indonesia yang sangat miskin, di daerah perbatasan di mana tetangga kita rakyatnya hidup sejahtera, sehingga terjadilah aneksasi yang tidak kita rasakan, pelan-pelan batas daerah itu bergeser. Kenapa? Ada keinginan daripada masyarakat kita menjadi warga negara masyarakat utama. Nah inilah yang perhatian kita, sehingga pengembangan atau pemekaran wilayah untuk daerah ekonomi baru kita utamakan pada daerah-daerah yang berbatasan dengan negara-negara petani. Itu bagian daripada komitmen kami di DPR. Kemudian tadi yang mewakili Pak Rektor bicara tentang ujian nasional, kalau saya ini karena menyangkut nasib bangsa Indonesia, saya sangat peduli dengan ini. Saya selalu keliling bersama Ketua Umum PGRI. Kita mulai berperang bahwa penghargaan terhadap guru pasca setelah atau saat pada sekali dengan dikeluarkannya dan kemudian di mana penghargaan terhadap guru dan dosen sekarang ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang ini dibandingkan yang lalu, minat ya, anak-anak kita untuk menjadi guru itu jauh lebih besar daripada periode yang lalu. Kalau dulu yang namanya universitas yang mendidik para guru susah untuk mendapatkan murid, dan biasanya pilihan jurusan keguruan itu adalah pilihan lagi setelah kita tidak dapat kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas hukum, daripada tidak kuliah masuk ke fakultas kedokteran itu. Sekarang kita lihat semua fakultas universitas yang melaksanakan pendidikan guru kelebihan mahasiswa, semuanya melebihi. Kalau universitas PGRI rata-rata mahasiswa di atas 20. Nah ini ada persoalan. Jadi ini persoalan bagaimana kualitas pendidikan dengan fasilitas yang terbatas, tenaga pendidik yang terbatas, jumlah siswa yang demikian besar. Ini juga bagian dari persoalan. Makanya saya sering mengatakan kepada Menteri Pendidikan Pak Pernom, saya bilang persoalan kita sebenarnya persoalan dulu, bukan dulu. Fasilitas pendidikan bisa kita dorong dengan cara yang sekarang sudah 20%. Tapi persoalan dulu adalah sangat tinggi.
pikirkan secara baik. Kenapa? Pertama, kualitasnya sendiri karena dia tidak merata. Yang kedua, distribusi buruk. Kita tahu distribusi buruk. Pada saat mau jadi pegawai negeri, surat pernyataan siap ditempatkan dimanapun di wilayah Republik Indonesia. Ditempatkan di Malino. Sudah diangkat jadi PNS, mulai cari-cari hubungan. Hubungi ketua DPR, hubungi keluarga yang megang jabatan. Alasannya orang tua sudah tua, ada jaga. Alasannya macam-macam untuk kita. Sehingga daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat kota tidak usah mendapatkan guru yang berkualitas, gurunya saja sudah sulit. Nah itulah persoalan. Dan itu yang harusnya dipikirkan. Maka kan saya pernah nyatakan, Pak harus punya terobosan. Pesan guru ini hal yang sangat penting. Gimana terobosannya? Sama seperti kita mendidik polisi. Sama kita mendidik calon-calon tentara. Penerimaan guru secara nasional, desentralisasi, dididik dengan kualitas yang sama dan disebar ke seluruh wilayah. Saya kira dalam waktu 5-10 tahun persoalan guru sudah bisa diselesaikan. Tapi saya nggak tahu pikirnya gimana. Tetapi itulah kenyataannya. Sehingga ujian nasional tiap tahun menjadi polemik persoalan tidak siapa tim sukses. Saya tidak tahu semua. Ya. Sekolah-sekolah yang tidak jelas di ujung-ujungnya, siapa yang mengawasi? Rapornya di besar-besarkan, ujiannya dengan tim sukses. Sehingga begitu masuk ke perguruan tinggi, susah untuk menjadi ini. Dan itu keluhan dari para dosen, para rektor yang sampai ke saya. Mereka yang dapat langsung, jadi jalur langsung, karena nilai rapornya rata-rata besar, karena ujian nasionalnya tinggi, padahal nilai rapor besar diangkat oleh para gurunya. Karena tahu nilai rapor itu akan menentukan, kemudian ujian nasionalnya dengan tim sukses, akhirnya rata-ratanya tinggi, dan bisa diterima di universitas yang kelas 1 jadi publik ini. Tetapi apa yang terjadi? Ada sana seperti pendidikan di sana tidak siap. Kenapa kualitas pendidikannya jauh lebih rendah dari mahasiswa sebanyak tadi pusat terbatas. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Persoalan negara yang harusnya memang kalau kita mau artinya distribusi pendidikan ini baik, daerah-daerah yang jauh itu diberikan juga lokasi-lokasi yang memadai sehingga bisa tumbuh dan berkembang tidak kalah dengan universitas di Jawa. Saya dulu kalau penuturuan kerja di Kementerian Keuangan, sedih sekali. Anggaran untuk universitas-universitas besar itu UI, Gajah Mada, ITB mungkin ratusan kali lebih besar daripada universitas yang berada di masalahnya di mana? Kenapa sudah pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi kita harapkan ada pertumbuhan di daerah-daerah otonomi ini yang diberikan otonomi ini lebih cepat? Nyatanya banyak daerah-daerah yang walaupun daerah itu kaya dengan sumber daya alam, kita tahu banyak sekali daerah-daerah yang kaya secara seperti Kalimantan Timur, batu bara yang banyak, tapi listriknya biarkan mati dulu. Batu baranya luar biasa, minyaknya banyak, tetapi listriknya tidak cukup. Jadi suatu yang artinya daerahnya. Daerahnya nggak menikmati
Pertama, apanya daerah otonomi daerah ini, peraturannya di bidang pengelolaan sumber daya alam sudah memadai berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang pertanyaan kita. Nah, yang kedua, bagaimana upaya penguatan kelembagaan daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam di daerah terkait dengan penguatan kelembagaan daerah. Yang ketiga, bagaimana penerapan dokumen pengelolaan sumber daya alam dalam proses perizinan. Yang keempat, bagaimana upaya peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders di daerah. Ada empat pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, kita bicara tentang regulasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 2004 tentang pemerintah daerah, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh. Kita tahu, kewenangan yang utuh dan pula dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang dijalankan sesuai dengan PP 38/2020 tentang lembaga pengkajian pusat dan perencanaan. Artinya apa? Kewenangan secara bulat diserahkan ke daerah. Dampaknya kita tahu bagaimana daerah itu mengeluarkan perizinan-perizinan dengan semau-maunya. Sumber daya alam habis diberikan kepada orang-orang kaya, investor asing tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini yang menjadi persoalan. Pengalaman belakangan menunjukkan bahwa kontrol baik dari rakyat maupun organisasi non pemerintah di daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang muncul sebagai penjabaran undang-undang di atasnya sangat lemah. Jadi memang persoalannya masyarakat kita tidak mengetahui juga. Kemudian ormas-ormas yang ada di daerah sudah selesai dikubur, tidak terlalu peduli, kalau peduli juga tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nah, sehingga sangat mungkin peraturan-peraturan dari justru malah bertolak belakang dan jumlah menang di atas. Ini juga kita tahu Kemendagri pada saat akhir-akhir ini saja banyak sekali menanggungkan perda. Sebelumnya perda itu tidak pernah ada yang mengendalikan. Sewenang-wenang bikin perda yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Baru terakhir-terakhir 5 tahun ini begitu banyak perda-perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Saudara sekalian yang berbahagia, untuk penyusunan berbagai regulasi di daerah memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Political will, komitmen ya, pemerintah daerah itu yang paling penting. Yang kedua, kapasitas kelembagaan dan kebijakan. Kemudian adanya persepsi, sikap dan perilaku sektoral, kemudian keterlibatan dengan masyarakat, kemudian eksploitasi sumber daya alam tanpa diimbangi upaya konservasi dan lain-lain sampai masalah lemahnya keadaan. Itu yang pertanyaannya. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam seharusnya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta mengarah pada berbagai perbaikan. Ada 6 perbaikan sebagaimana ditampilkan di slide. Pertama, lembaga perwakilan mampu menjalankan fungsi kontrol. Yang kedua, peradilan yang bebas, bersih dan profesional. Coba kita lihat-lihat, kita bayangkan misalnya terkait dengan lembaga perwakilan
sipil yang kuat. Kemudian dukungan dari lokal civil society sampai mekanisme penyelesaian konflik. Contoh kecil saja konflik di Sampang tidak selesai-selesai. Padahal lakukan penyelesaian konflik itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sampai sekarang tidak bisa selesai. Itu yang ingin saya sampaikan. Dengan penguatan pemerintah daerah yang sangat penting, berbagai upaya terhadap penguatan pemerintah ini memang tidak mudah. Ada berbagai kendala antara lain terjadinya fragmentasi, kelompok-kelompok perpecahan di masyarakat akibat karena ego sektoral, ego sentris, karena kepentingan kelompok-kelompok itu yang persoalannya. Yang kedua, inkonsistensi dalam penerapan kebijakan sehingga muncul disharmoni politik yang menjadi sumber daya manusia yang tidak memadai. Itu yang menjadi persoalan kita di dalam penguatan kelembagaan yang ada di Indonesia. Ada persoalan komitmen, ada SDM yang lemah, ada kepentingan-kepentingan, inkonsistensi di dalam kemampuan. Jadi ada diskriminasi di dalam. Karena yang saya tahu tadi, sepertinya pemerintah pusat itu masih meragukan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Itu saja. Silakan yang terakhir. Saya hadir di sini untuk beliau. Tidak mungkin semua persoalan bisa dijawab dalam sehari. Jadi beliau umumnya gratis, tidak perlu diongkosi. Saya datang sendiri, saya ingin ambil diri, saya ngajar, kita berkas di honor, dan saya bilang. Karena yang di depan ini calon, calon pemimpin. Jadi calon pemimpin itu harus diisi banyak-banyaknya. Ya, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Saya masuk ke DPR itu pada Oktober 2009. Waktu saya masuk, saya ingin mengetahui persis bagaimana posisi DPR yang sebetulnya. Sehingga saya tahu mimpi ke depan itu realistis. Sama dengan saya tahu posisi sekarang. Kalau saya berpikir ke depan, supaya realistis, saya harus tahu posisi saya. Jadi kalau di dalam pelajaran di S1 itu saya berada manajemen strategi, kita berpikir ke depan dengan melihat dulu posisi kita yang sebenarnya, baik dari internal maupun dari sisi eksternal. Nah, pada saat itu saya melihat, pertama saya baca survei. Kepercayaan publik terhadap DPR pada bulan Oktober tahun 2009 itu tidak lebih dari 25%. Publik tidak percaya sama. Tapi jangan kita merasa sedih, jangan kita merasa yakin, hampir di seluruh parlemen tinggal ada demokrasi. Masyarakat tidak puas, bukan hanya di Indonesia. Boleh dicek di seluruh negara demokrasi, rakyat tidak puas. Tapi tidak berpikir bagaimana orang saya ingin menjawab
sekolah sudah diajarkan, kita dalam memanfaatkan aplikasi juga kita dapat di luar kita harus tahu. Nah dari SWOT analysis itulah saya melihat bahwa reformasi yang dilakukan pada tahun 98 dengan amandemen konstitusi kita belum ditindaklanjuti secara kelembagaan. Contoh, saya kasih contoh. Sebelum diamandemen konstitusi kita, kekuasaan membentuk undang-undang itu berada di pemerintah. Kemudian yang amandemen, kekuasaan membuat undang-undang berada di DPR, disetujui bersama pemerintah. Waktu undang-undang itu berada di tangan pemerintah, pemerintah mempunyai institusi yang khusus menangani perancangan undang-undang. DPR, lembaga DPR itu tidak direformasi mengantisipasi perubahan yang demikian. Kita tahu anggota DPR itu datang dan pergi, 5 tahun datang pergi, ada yang nggak sampai, ada yang bisa 2 tahun, tapi tidak sustain di dalam sistem di dalam itu. Begitu masuk, nggak ada istilahnya kita punya yang lalu-lalu selesai, kita mulai lagi nyusun prolegnas yang baru, yang tidak selesai juga kan masa lalu. Tidak ada kesinambungan. Kenapa di DPR tidak ada yang namanya supporting system, sistem pendukung yang khusus menangani masalah penyelesaian undang-undang? Gimana DPR mau bisa menyelesaikan amanat konstitusi kalau tidak didukung oleh institusi yang khusus menangani masalah itu? Akibatnya apa? Yang anggota DPR pada dasarnya sebagai orang politik dipaksa untuk menyusun rancangan undang-undang, staf ahlinya juga staf ahli datangnya, tenaga ahli praksi juga tenaga ahli datangnya, konek ke dari sekjen tidak jelas. Akibatnya apa? Menyiapkan naskah akademik, perancangan undang-undang, menyiapkan daftar riset masalah perancangan undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah harus dikerjakan oleh anggota DPR. Padahal anggota DPR itu bukan orang hukum, ya, orang politik. Walaupun latar belakangnya hukum boleh saja, tetapi tidak harus dia latar belakang hukum untuk duduk di komisi hukum, tidak harus. Jadi tidak ada institusi yang sustain di dalam sistem DPR itu. Kalau kita bicara fungsi yang kedua, budgeting, penganggaran, coba pemerintah dengan strukturnya, menteri, sekjen, dirjen, direktur, ya, kemudian sudin, strukturnya luar biasa, satu kementerian. DPR satu komisi bisa bermitra 3-4 kementerian, non kementerian berapa, ada 10 mitranya. Satu komisi, saya sebagai anggota DPR mempunyai mitra 10. Hari ini bicara contoh kementerian komisi 1, hari ini bicara Kominfo, besok pertahanan, lusa menteri luar negeri. Kira-kira mampu nggak anggota DPR? Lembaganya tidak diperkuat mengantisipasi perubahan daripada konstitusi. Itu yang persoalannya.
Jadi kalau pemerintah menyampaikan, kayak kemarin 20 Mei, pemerintah menyampaikan asumsi-asumsi makroekonomi dalam rangka menyusun APBN 2024, punya nggak BPN itu analis perkembangan makro, perkembangan mikro, punya nggak analis-analis ekonomi, punya nggak analis-analis industri, punya nggak analis-analis perdagangan? Nggak punya. Berhadapan dengan menteri dengan dukungan birokrasi yang besar. Nah, oleh karena itu, karena saya orang manajemen, bukan orang politik lagi. Saya pernah direktur BUMN. Jadi dalam melihat sesuatu itu dikaji dulu. Ketika saya kaji. Nah, oleh karenanya akhirnya DPR membuat rencana strategis 2010-2014. Kalau sekjen itu 100% di bawah ketua DPR,
sebagai pelaksana pusat legislasi, di sana nanti ada budget office, artinya ada yang mengurusi masalah budget, yang mengurusi masalah agama. Kita punya ahli-ahli hukum nanti yang ahli dalam membuat masalah akademik, yang ahli dalam membuat perencanaan, yang ahli dalam bicara semua substansi hukum. Sekarang kita ngalikan kepada DPR. Kira-kira bisa menjawabkan persoalan yang ada dalam situasi sekarang. Bintang, tiap minggu kami panggil pimpinan DPR itu. Menteri balik dan kencur transisi kita jangan juga yang masalah. Jadi sama tahu apa itu persoalan supporting system di desa. Yang kedua, mau nggak mau kita jadi semuanya sistem politik kita mencayakan kita punya orang-orang politik ya dari partai politik. Kota DPR. Menteri-menteri, kepala daerah, presiden, orang politik, mau nggak mau. Tetapi coba baca undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik itu apa sih? Memberikan ruang yang besar bagi partai politik untuk kuat. Pendanaan partai politik tidak jelas. Padahal partai politik harus melakukan rekrutmen politik, harus melakukan pelatihan kader, pembinaan kader, untuk disiapkan menjadi anggota dewan, untuk disiapkan jadi menteri, untuk disiapkan jadi presiden. Harusnya. Struktur partai itu dari pusat sampai ke desa. Uang nggak punya. Negara maju, partai bantuan daripada masyarakat. Negara kita yang baru bangun demokrasi, masyarakat kita justru ditanya partai. Punya kota-kota, ada bakti sosial, itu kipas saya kota partai bapak, mana jatah saya. Negara maju, masyarakat yang bantu partai. Partai nggak punya saudara, masyarakat tahu semuanya partai. Ada banjir, tanya mana wakil-wakil kami. Ada kebakaran, mana wakil-wakil kami. Ada yang berusaha partai, bukan berusaha legislatif, berusaha pemerintah. Banjir berusaha pemerintah, kebakaran berusaha pemerintah. Tapi masyarakat nggak tahu. Masyarakat bertanya mana wakil-wakil kami, kok nggak datang? Lupa sudah. Kalau datang nggak mau. Dari mana uangnya? Coba ini pikir. Jadi mahasiswa harusnya termasuk kelompok-kelompok yang punya kecerdasan lebih dari masyarakat umum, harusnya mendalami persoalan politik dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum. Bagaimana yang diwajibkan kepada partai? Nah itulah situasinya sekarang. Akibatnya apa? Banyak orang partai yang terlibat kasus-kasus karena dibantu untuk bantu partai. Ada menjadi kebakaran waktu ini bantu ini uangnya dari mana? Uang itulah yang dipotnya untuk rakyat. Bantu banjir, bantu ini, bantu ini tidak datang dan pilih lagi. Belum lagi sistem politik kita yang mana? Inilah akibatkan apa yang dihasilkan di DPR jauh dari barat. Ya, itu yang penting. Nah, ini kalau bisa bergulir baik, reformasi itu juga kesekjenan. Mudah-mudahan kita punya sebuah sistem yang bagus. Nanti di 2014 setelah periode ini. Di mana pun ada masalah.
saya komunikasi dengan Pak Sekitar, komunikasi dengan Pak Sekri, bilang dua kali tiga kali menjelang akhir saya telepon ke Pemilu Mega supaya sekarang posisi cukup malam-malam sampai jam 2 pagi dan itu di apa yang penting untuk saya dengan adanya undang-undang SDSN yang berlaku nanti yang sudah paling baru 2014 kalau kita orang Bali sedang ke Jakarta sakit di Jakarta jauh. Tapi dengan jantus mas jantus dan karena orang Palu sakit di Jakarta tidak ada yang membantu. Tapi nanti yang namanya warga negara Indonesia yang mempunyai kartu SDSN di mana pun dia sakit bisa diobati. Itu jaminan yang pertama. Nah, berikutnya nanti ada jaminan kartu jalan kerja. Berikutnya nanti ada jaminan kecelakaan kerja. Ini yang paling luar biasa. Karena tentang perlindungan pemberdayaan. Kalau yang sudah selesai masa sidang ini, tinggal 5 juta petani kita dibantu. Kenapa? Petani nanti tidak takut lagi untuk panen gagal, karena sudah dilakukan asuransi. Petani nanti tidak susah lagi untuk dapatkan tanah, nanti dijamin di atas 2 hektar. Ini mas. Nanti ada bank khusus petani, nanti ada yang urusin pokok dan sebagainya. Itulah undang-undang tentang perlindungan pemberdayaan. Presiden pernah menyampaikan kepala daerah itu balak kosong pun katanya kita nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Tidur dia seminggu, kerja sehari tidur lagi kita juga nggak bisa kerja. Kecuali kepala daerah itu melanggar hukum, tindak pidana, kemudian keputusannya terbukti, inkrah, baru bisa ditegak. Nah itulah yang menjadi ruwetnya sementara sekarang ini, apalagi kita tidak punya banyak ya kepala daerah yang punya integritas. Yang betul-betul berpikir untuk kepentingan rakyat. Itu yang terjadi. Sehingga sumber daya alam kita habis ya, dikuasai oleh asing, dikuasai oleh kapitalis, sedangkan rakyat tidak dapat apa-apa. Itu yang terjadi.